Viral, video pria dipinrang 14 kali gantikan orang disuntik vaksin COVID-19, dibayar sampai 800 ribu. Seorang pria, warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mengaku telah 16 kali menerima suntik vaksin COVID-19. 14 kali suntik vaksin COVID-19 diantaranya adalah lantaran ia menjadi joki alias menggantikan orang lain. Video pengakuan pria 16 kali disuntik vaksin itu viral di media sosial, Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021. Kuli bangunan asal Pinrang 16 kali divaksin demi uang, alamat Jaang. Tulis akun Instagram netnetnetnews. Dalam video tersebut, pria itu mengaku bernama Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim. Saya telah melakukan vaksinasi 14 kali. Dengan demikian, ia total sudah menerima sebanyak 16 kali suntik vaksin COVID-19. Adapun saya sudah menerima suntikan sebanyak 16 kali, tuturnya. Untuk menjadi joki atau menggantikan orang lain disuntik vaksin, Abdul Rahim mengaku mendapat bayaran uang. Adapun upah yang saya terima sebanyak Rp100.000 sampai Rp800.000, ungkapnya. Beredar kabar bahwa Abdul Rahim merupakan buruh bangunan. Pria itu disebut adalah warga Kompleks 3 Berlian, Kelurahan Benteng Ne, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Sementara, Kapolres Pinrang, AKBP M. Arief Sugihartono mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait video viral pengakuan pria 16 kali disuntik vaksin. Sementara masih dalam penanganan untuk ditindaklanjuti, kata Arief, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Timur.com. Arief juga masih belum bisa memastikan kebenaran video pengakuan pria tersebut. Kami masih pelajari dulu validitas pernyataan orang tersebut. Apakah betul atau tidak, tandasnya.